Insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan
Ujar rahmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin cinta Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pengabat manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana. Allahumma rabbana zalamna anfusana. Maghfir lana wa tarhamna wa antal khasirin. Wa tulajana purata ayun wa ja'alna mutaqina imama. Hasana wa qina adzabanna. Wa salamun salim walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum. Kami berterima kasih kepada Pak Wali Kota Bandung yang sudah mengganggu kami bersilaturahmi. Selamat datang di salah satu wilayah di Kecamatan Batubarai. Perlu saya sampaikan bahwa program Jumat Keliling ini sudah saya lakukan, saya laksanakan sudah 4 tahun. Waktu itu saya dilatih 16 September 2013. Saya masih ingat hari Selasa, waktu harinya Selasa. Rabu, Kamis, Jumat sampai Jumat hari ini saya keliling-keliling terus dari masjid ke masjid, ya, bersilaturahim mengikuti melalui sholat sunat jamaah. Sholat jumat ya, saya sengaja memberikan ruang waktu untuk bersharing diskusi disebut program kebandungan. Karena judulnya kebandungan, maka tentu saya tidak banyak berbicara, tapi lebih banyak kebandungan mereka. Karena kami ada sharing-sharing kebandungan untuk kota Bandung yang lebih baik ke depan seperti apa. Monggo ya, saya maka ke Antos, silakan para bapak jamaah bisa menyampaikan baik itu usul-usul program kegiatan atau ide-ide kita untuk mana lebih baik lagi ke depan, ataupun apapun yang ingin disampaikan silakan, kita nanti akan coba diskusikan bersama-sama. Itu program Jumat Keliling. Di samping Jumat Keliling juga ada program Subuh Keliling Subuh Jawa. Alhamdulillah kalau saya biasanya seminggu bisa minimal 2 kali, biasanya Sabtu Minggu, 2 minggu menyapa mengenai masyarakat masjid-masjid dalam Subuh Jawa. Tapi kalau kadang-kadang ada yang minta Jumat juga, kalau ada yang minta Jumat saya, ya kita juga insya Allah saya mengikuti permintaan masyarakat. Apalagi kalau ada long weekend misalnya, hari Kamisnya libur, biasanya Kamis cuma 1 minggu 4 hari, saya keliling-keliling juga ketemu dengan masyarakat, melakukan sholat berjamaah dengan masyarakat. Itulah program silaturahim yang saya lakukan ya selama ini ya. Selain itu juga ada program namanya saya bertemu beserta dengan masyarakat prasejahtera dalam bentuk makan bersama warga prasejahtera. Seminggu sekali biasa, kalau nggak hari Rabu hari Kamis biasa saya begini. Di kantor juga saya tidur di kantor di ruangan. Ada seminggu sekali juga ada makan siang bersama dengan PRS, perwakilan dari PRS di dinas, paling 1 kali pertemu ada 10 orang. Yang saya ambil, yang saya ajak diundang ke ruangan saya untuk makan bersama itu biasanya PRS golongan-golongan di bawah, bukan para pejabat. Itu yang kita lakukan dalam rangka bersilaturahim dengan komunsul kepada masyarakat termasuk ke PRS. Oleh karena itu ya, maka Pak Camat kita mulai saja ring mengajengkan Bapak 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 B
minimal di kecamatan Wakan Cepara uang itu kalau misalnya jangan berharap apa yang tidak melakukan itu tak pernah saya ingin berhubungi kalau badan saya itu tak simpulik uang itu bisa Allah sekarang pengurus RRT yang di kecamatan Wakan Cepara badai ngadak tak wilayah yang kita bumi-bumi kalau pernah dibatas kalau berada tempat kalau anggaran untuk kewilayahan secara khusus tidak ada bukan kita justru sudah memberikan diharapkan termasuk itu di dalamnya ada program PPK 1 juta Pak. Jadi PPK itu di dalamnya 1 juta TPRW itu sesungguhnya diharapkan programnya itu adalah kegiatannya dari mulai apa namanya program juga termasuk program keagamaan, saya kira ya seharusnya disitulah bisa dicoba Pak di situ program karena insya Allah ya dengan program PPK 1 juta setiap RW ditambah 1 juta untuk LPM saya berharap bagi RW dan dari LPM nya bisa bersama-sama juga berkolaborasi kan 1 juta atau tiap LPM bisa terulang kan Pak kalau 1 juta berulang kan ya, kakak 1 juta kita makan rek rata-rata kalau ada 9 RSUR kayaknya 1 kelurahan sudah ada 1 miliar dan di kelompok program deh kalau kita bapak wilayah dengan SMK kelurahan petugas dari perpajakan saya Pak ya memang kadang-kadang ketika mungkin mengundang walau-walau saya juga belum tahu seperti apa di lapangan permasalahannya Pak ya kalau tadi ada hal seperti itu, saya kira, ya justru inilah pentingnya saya merasa urgensinya saya terus sejauh ke masyarakat lagi. Jadi apa-apa yang disitu ke masyarakat, sampai langsung ke saya, Pak, kan gitu. Tapi kan, kalau saya tidak turun ke masyarakat, saya tidak bisa ngomong seperti ini, Pak. Jadi hikmahnya, Pak, saya lama ini seperti itu. Insya Allah, Pak, semuanya, Pak, kata, Pak, akan kami coba nanti ya, Pak, Basi. Di mana lu mana? Ini tilu, Bu. Tilu.
Karena waktu sana teh masalah tanah mandanya. Teh masalah tanah pribadi. Teh masalah pribadi. Pribadi. Enggak masalah. Fotokopi sertifikatnya kan terus sekarang sama mari oge. Bangun atus. Coba nanti salah urang. Atus ku abdi patus tos berbagai liang gitu di asum-asuk. Di mana we nyangkut gitu. Yang lemangnya banyak. Mohon maaf, mohon atur. Assalamualaikum.